محمد رسول الله عليه صلاة الله. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam dalam bidang akidah. Ustazah harap murid-murid semua sudah bersedia ya. Jom kita belajar. Tajuk kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Perhatikan dan bincangkan apakah perbezaan di antara Nabi dengan Rasul. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, murid dapat menyatakan pengertian Nabi dan Rasul dengan tepat. Yang kedua, membaca dalil nakli kewajipan beriman kepada Rasul dengan betul. Yang ketiga, menyenaraikan 25 nama Rasul dengan tepat. Dan yang keempat, menyenaraikan peranan Rasul dengan betul. Baik murid-murid, sekarang kita akan tengok pula perbezaan di antara Nabi dengan Rasul. Nabi ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan tidak diperintah menyampaikan kepada orang lain. Manakala Rasul pula ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan diperintah menyampaikan kepada orang lain. Itulah perbezaan di antara Nabi dan Rasul. Ingat ya murid-murid, kita sebagai orang Islam wajib beriman dengan Nabi dan Rasul. Okay, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Jom sama-sama kita nasyid lagu 25 Nabi dan Rasul. As-salatu alan nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul. Nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhiru, Khatimul, Anbiya, Muhammad, Al-Mustafa. Baiklah, terdapat 5 Rasul yang digelar sebagai Ulul Azmi. Antaranya ialah Nabi Nuh alaihissalam,
dengan bahtera kapalnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak hangus dibakar. Dan yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya membelah lautan. Dan seterusnya, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya mereka ni digelar sebagai ulul azmi? Ini kerana mereka memiliki ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian dalam menyampaikan dakwahnya. Lima rasul ini memiliki ketabahan yang sangat luar biasa. Okey, sekarang kita tengok pula peranan rasul dalam menyampaikan dakwah kepada umat Islam. Okey, yang pertama, rasul ni berperanan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Yang kedua, rasul juga membimbing manusia dan jin supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menjelaskan cara hidup yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang keempat, rasul mendidik manusia supaya berakhlak mulia. Dan yang kelima, mengajarkan manusia cara beribadat yang sempurna. Manakala yang keenam, menjadi contoh teladan kepada manusia. Okey murid-murid, setakat ini dahulu pelajaran kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.